Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara mengurangi jumlah atom dengan menggunakan Vesta pada isi kristal. Maksudnya kita akan menyembunyikan atau menghilangkan atom-atom di luar dari batas kisi kristal. Caranya, langsung dibuka aplikasi Vesta. Kebetulan di sini kita sudah buat shortcutnya, langsung double klik. Oke, ini tampilan pertama. Selanjutnya kita buka file yang akan kita kurangi atomnya. Kebetulan saya tadi sudah mencoba, di sini ada file yang saya unduh dari riset kit, namanya AMS data AMC. Saya klik di situ, dan ini adalah tampilan data yang dijadikan contoh. Nanti bisa di-download juga. Link akan diberikan di deskripsi dan di tutorial blog. Setelah muncul seperti ini, silakan klik edit, kita pilih bond. Ini akan kita sembunyikan ya, kita nggak akan tampilkan atom-atom yang di luar batas kisi kristal. Hanya ini kan tidak aktif, untuk mengaktifkannya, kita bisa hilangkan salah satu centang yang ada ini, atau dua-duanya, atau perlu diulangi beberapa kali dengan teknik yang sama, yang penting kita bisa memindahkan ini di sini. Setelah ini selesai, kita bisa klik apply. Itu kalau berhasil, kalau nggak berhasil kita ulangi lagi ya. Coba sekarang kita klik apply. Dan ini tidak menunjukkan perubahan. Sekarang yang ini kita hilangkan tanda centangnya dan ini kita klik lagi. Kita coba klik apply dan sudah berhasil. Silakan dicoba kombinasi antara tercentang atau tidak. Kemudian kita bisa pilih yang ini ya. Don't shoot atom beyond the boundary. Oke, kalau sudah selesai klik selesai dan silakan gunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.